Program Rutilahu Desa Sukawera Ligung kini telah dilaksanakan, penerima merasa berterima kasih dan bersyukur atas bantuannya. Global Expos TV, Kabupaten Majalengka, bedah rumah tidak layak huni, Rutilahu. Blok Duku Asih, Desa Sukawera, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Arif Rahman selaku penerima bantuan Rutilahu, yang kebetulan mendapat dan dibedah rumahnya. Warga Blok Duku Asih, masyarakat desa setempat masih kental dengan budaya gotong royong di saat ada tetangga yang memerlukan bantuan tenaganya, dan secara bergotong royong membantu, saking antusias bergotong royong dan ikut pula bekerja membongkar rumah salah satu warga yang mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni, Rutilahu. Dari pemerintah, Rutilahu tahun 2021 ini yang turun dibagi menjadi dua tahap, ke-1, pada bulan Agustus tahun 2021, atas nama Kasmini dan Raminah. Lanjut pada tahap kedua, pada bulan November tahun 2021, atas nama Darsiam, Arif Rahman dan Omo. Mereka juga berterima kasih kepada pemerintah baik pemerintah desa dan pemerintah provinsi, juga pemerintah pusat, karena rumah kami yang dulunya tidak layak huni dan sekarang setelah mendapat bantuan sehingga rumah saya bisa menjadi layak untuk dihuni, sambil beberapa kali mengucapkan terima kasih untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expos TV. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kepala Biro Global Expos TV, Kabupaten Majalengka, Andy Suhendro, mengabarkan. Gotong royong, pembedahan Rutilahu, Blok Duku Asih. Ini bar 5 lah kita bukan satu sebungkus tuh. Ini baik. Kalau kita lihat,